semuanya, perkenalkan nama saya Adel. Saya akan bercerita tentang Yesus berjalan di atas air. Cerita ini diambil dari Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Selamat mendengarkan. Sesudah itu, Yesus memerintahkan para murid-muridnya untuk naik ke atas perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu, Yesus menyuruh orang banyak pulang, dan orang banyak pun pulang. Sesudah orang banyak itu pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Yesus sendirian di situ, dan perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakat. Kira-kira jam 3 malam, Yesus berjalan di atas air untuk bertemu dengan murid-muridnya. Ketika murid-muridnya bertemu dengan dia, mereka terkejut dan ketakutan. "Itu hantu!" Segeralah Yesus berkata, "Tenanglah, jangan takut, ini aku." Sesudah itu, Petrus berkata, "Tuhan, apabila itu Engkau, suruhlah aku untuk berjalan di atas air." Yesus pun berkata, "Datanglah." Petrus pun turun dari perahu dan mulai berjalan di atas air. Ketika jelasannya tiupan angin kencang, Petrus pun mulai tenggelam dan berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Segeralah Yesus mengulurkan tangannya dan berkata, "Hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Mereka pun naik ke atas perahu, dan orang-orang yang ada di perahu pun menyembahnya dan berkata, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Pesan moralnya, janganlah tak ragu atau khawatir tentang apapun. Yakinlah bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan orang yang percaya kepadanya. Terima kasih.